10만원? 그래도 그 마지막까지 우리 선수들이 좋은 스코어와 좋은 경기를 보여줘서. Jelang Timnas Indonesia U20 versus Vietnam, pengamat asal Malaysia sebut Garuda Nusantara lebih diunggulkan. Jelang pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Timnas Vietnam U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023, publik dunia, khususnya Asia Tenggara menyoroti laga big match ini. Bahkan pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa, lebih mengunggulkan Timnas Indonesia U20 dibandingkan Vietnam. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U20 dan Vietnam akan bersua pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang dilangsungkan pada hari Minggu. Kedua tim pun sama-sama mengincar kemenangan. Hal itu bertujuan demi mengunci satu tiket putaran final Piala Asia U20 2023 dengan status juara grup. Pasalnya, persaingan kedua tim sangat sengit. Skuad Garuda Nusantara dan Vietnam sama-sama mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Selain itu, keduanya juga punya selisih gol yang identik, yakni plus 8. Melihat ketatnya persaingan, salah satu pakar sepak bola Malaysia, yakni Raja Isa, menyoroti pertandingan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa laga ini diprediksi bakal berjalan sengit dan juga menarik. Sintayong ungkap ini untuk pengganti Cahya Supriyadi. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong berikan penilaian kepada kiper Aditya Aryanugraha. Seperti diketahui, Aditya menggantikan Cahya Supriyadi yang cedera pada menit ke-63 pada laga melawan Hong Kong Jumat kemarin. Tampil apik di bawah Mister Squad Garuda Nusantara, Cahya harus mendapatkan perawatan karena cedera yang cukup parah. Berdasarkan tayangan ulang, terlihat kiper dari Persija Jakarta tersebut terlibat benturan dengan Rahmat Berry, yakni bagian kepala Cahya beradu dengan lutut Rahmat. Setelah mendapatkan perawatan, Cahya akhirnya ditarik keluar dan langsung dibawa ambulan untuk mendapatkan pertolongan. Mengawal 27 menit gawang skuad Garuda Nusantara, penampilan Aditya cukup apik. Bahkan dia bisa menepis tendangan penalti Hong Kong. Namun, kiper Persibaya Surabaya tersebut salah mengantisipasi dan bola justru kembali ke Chen Ngon Hin yang pada kesempatan kedua ini sukses menjebol gawang Timnas Indonesia. Terkait penampilan Aditya tersebut, Sintayong menilai jika anak asuhnya tersebut bermain cukup apik. Dia juga memaklumi kesalahan antisipasi yang dilakukan pemain asal Malang tersebut. Sintayong pun menegaskan meskipun terdapat suatu kesalahan, namun secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik. Sadil Ramdhani tersanjung dipanggil STY lagi ke Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani girang namanya masuk dalam daftar 23 pemain pilihan Sintayong untuk laga FIFA Matchday saat melawan Curaçao pada laga 24 dan 27 September 2022. Dia mengaku bangga bisa kembali mewakili nama Indonesia di ajang resmi FIFA. Pemanggilan ini sekaligus seperti sanjungan bagi Sadil Ramdhani, sebab tidak sembarang pemain bisa mendapatkan kepercayaan dan layak untuk mewakili Timnas Indonesia di laga kalender FIFA. Terlebih secara pribadi, Sadil Ramdhani merasa masih banyak pemain Indonesia yang lebih hebat darinya. Namun pelatih Sintayong justru mengakui kelayakannya. Lebih lanjut, dirinya mengaku gembira dan sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Melihat performa terkini, Sadil Ramdhani sepertinya memang layak mendapatkan kepercayaan Sintayong. Diketahui saat ini nama Sadil Ramdhani sedang di puncak performa bersama dengan Sabah FC di Liga Super Malaysia. Dia bermain mengesankan dengan mencetak 3 gol dan 5 assist dari 13 penampilannya bersama tim berjuluk The Rhino tersebut. Bahkan penampilan impresif Sadil Ramdhani juga mengantarkan timnya bertengger di posisi kedua klasemen Liga Super Malaysia sejak pekan ke-4 hingga pekan ke-18 ini. Perannya di tim pun sangat penting sampai-sampai Sabah FC sempat tidak rela melepaskannya saat ajang SEA Games 2021 lalu. Berbekal kualifikasi dan kematangannya saat ini, Sadil Ramdhani bisa disebut menjadi salah satu pemain dengan kemampuan individu terbaik yang dimiliki Indonesia. Kedati demikian, dia mengaku tidak memiliki target pribadi saat FIFA Matchday kontra Curaçao nanti. Fokusnya adalah memberikan yang terbaik untuk tim maupun untuk Indonesia. Mantan pemain Persela Lamongan itu pun meminta restu dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia
agar dirinya bisa semakin maksimal saat pertandingan nanti.